Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat, berkecukupan, dan selalu bahagia ya teman-teman. Di video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai cara berjualan produk baru auto laris, auto banjir orderan. Kalau kemarin di part 1 saya sudah membahas mengenai distribusi ya teman-teman ya. Kalau yang belum nonton silahkan bisa tonton part 1-nya dulu. Linknya nanti saya taruh di deskripsi video ini untuk video part 1-nya. Terus berikutnya di part 2 ini kita mau membahas mengenai sell out ya. Apa itu sell out? Jadi ada dua jenis skill yang harus dikuasai oleh seorang sales. Yang pertama adalah sell in, yaitu bagaimana cara si sales bisa menjual produk ke toko. Yang kedua adalah sell out, bagaimana caranya supaya si sales itu bisa membantu pemilik toko mendapatkan konsumen. Seperti itu. Karena kalau misalnya kita hanya berhasil melakukan sell out, sell in, kita hanya bisa melakukan sell in tapi nggak bisa melakukan sell out, yang terjadi di kunjungan berikutnya kita akan menerima bom retur. Mas, ini produknya saya kembalikan, Mas. Kenapa dikembalikan, Bu? Produknya jangan nggak laku di sini. Ya, gak? Itu yang akan terjadi. Kita akan menerima banyak sekali returan. Maka dari itu kita di sini ya mau sharing mengenai sell out. Karena banyak sekali sales-sales yang jarang, bahkan mereka itu nggak tahu sell out itu apa. Ya, loh, bukannya itu sell out tugasnya tim marketing, bukan tim sales? Yes, betul. Sebenarnya sell out adalah tugas dari seorang marketing. Tapi karena audience channel YouTube saya adalah freelance ya, mau nggak mau mereka harus bisa dua-duanya, harus multi talent ya. Apalagi bagi kalian yang belum memiliki tim ya teman-teman, harus bisa sell in, harus bisa sell out. Nah, cara melakukan sell out yang pertama adalah dengan cara sampling. Sampling itu apa sih? Sampling itu adalah memberikan produk secara gratis kepada calon konsumen produk kita. Misalnya kalian itu berjualan produk rokok, rokok baru ya teman-teman. Nah, ini tips juga bagi kalian yang baru kemarin order produk rokok dari saya. Yang pertama ya teman-teman, toko itu kadang nggak mau kalau misalnya langsung membeli produk baru. Nah, cara yang bisa kita lakukan ya teman-teman gini. Kalau kalian udah berhasil, ya udah pula nyoba 2 bungkus atau 3 bungkus dulu nggak apa-apa bu. Nah, terus yang kalian lakukan adalah gimana dalam waktu 2 hari produk itu harus laku. Harus ada orang yang membeli produk tersebut. Yang pertama, lakukan sampling di beberapa lokasi di dekat warung tersebut. Jadi misalnya gini, saya berhasil melakukan penjualan produk ke toko A misalnya ya. Nah, di sini udah ada produk saya nih. Nah, saya melakukan sampling di sekitaran toko ini. Tapi sebelum melakukan sampling, saya tanya dulu sama orang yang ingin saya kasih sampling. Kalau misalnya yang nggak tahu sampling itu apa, sampling itu tester ya, itu sama sinonim katanya, sampling sama tester. Saya tanya dulu, permisi pak, mohon maaf bapaknya merokok atau tidak? Kalau tidak akan saya kasih. Kalau merokok, saya tanya lagi, rokoknya kretek atau filter? Kalau kretek, saya kasih kretek, kalau filter, saya kasih filter. Why? Karena perokok kretek, disamplingin filter, disuruh merokok filter, itu terlalu enteng. Begitu pula sebaliknya. Orang biasanya rokok filter dikasih kretek, ini apaan mas? Berat banget mas, ya. Jadi kita tanya dulu. Nah setelah kita melakukan sampling, kita lakukan sugesti. Pak saya itu, nah gini, sebelum kasih rokoknya, sampelnya, kita kasih sugesti gini. Misalnya saya mau melakukan sampling produk rokok filter, ya. Pak ini rokok ini pak, rasanya mirip seperti Sampoerna Mild pak, hampir mirip seperti Sampoerna Mild. Coba pak kalau nggak percaya. Orang yang akan diingat ya teman-teman itu adalah Sampoerna Mild-nya. Jadi orang kita itu sebenarnya secara tidak sengaja bisa menghipnotis teman-teman ya. Saya mendapatkan banyak sekali ilmu psikologi saat saya itu menjadi seorang sales. Saya seperti bisa mengarahkan seseorang supaya mau nggak mau harus membeli produk saya. Itu nanti ada tahapannya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian udah bisa atau tahu mengenai ilmu psikologi dan diterapkan dalam dunia penjualan, itu penjualannya amazing banget teman-teman ya. Saya sudah mempraktekannya sendiri di penjualan produk saya dan itu benar-benar sangat-sangat membantu banget ya teman-teman, ilmu psikologi itu. Nah terus begini teman-teman, setelah kalian kasih sugesti suruh coba, terus gimana pak, enak nggak pak? Iya mas, enak mas. Nah kalau misalnya enak pak, bawa bisa beli di toko sana pak ya. Di situ udah ada produk rokok dari saya. Ini mereknya rokok ini pak. Terus harganya segini pak.
Jadi kasih tahu merek rokok kalian apa, namanya, isinya berapa, harganya berapa. Kalau misalnya enak, bapak belinya di sana ya pak. Di sana udah ada kok, udah ambil toko itu udah ambil produk sama saya. Nggak perlu jauh-jauh, belinya di toko itu aja. Itu salah satu cara melakukan sell out teman-teman ya. Jadi kita kasih sampel, kita arahkan supaya belanja di toko yang sudah order produk sama kita. Dari situ akan terjadi simbiosis mutualisme ya. Istilahnya itu lingkaran keberuntungan. Kenapa? Karena otomatis kalau misalnya toko ini ya teman-teman, produk di toko ini itu laku, si toko itu akan ordernya lebih banyak sama saya. Ya enggak? Mas, kemarin dikasih 3 bungkus, sekarang nyoba 1 slop. Besok lagi nyoba 1 bal. Itu memang sering terjadi seperti itu, teman-teman. Saya ada ya, teman-teman. Saya waktu itu pernah mengcover sebuah warung kopi. Warung kopi, teman-teman. Itu saya waktu itu enggak saya jualan. Saya kasih gratis 2 bungkus. Bu, ini saya kasih rokok filter gratis 2 bungkus. Ya. Nanti coba diajarkan uangnya buat jenengan, uangnya buat ibu. Tapi kalau misalnya nanti dalam waktu 1 minggu habis, ibu harus order sama saya. Dan alhamdulillah habis. Dan di minggu berikutnya mencoba 5 bungkus, 1 slop. Sampai sekarang ya teman-teman, 1 minggu bisa menghabiskan 1 bal produk rokok dari saya. Itu sekelas warung kopi. Maka dari itu saya juga menghimbau, jangan pernah meremehkan market. Kadang orang kalau sales tuh gini, wah ini warung kecil gak bakal ambil nih, wah ini warung besar ini pasti ambil banyak. Tapi gak pasti. Kadang warung yang gede, toko gede itu belum tentu dia mau ambil. Kadang warung yang kecil itu justru potensinya bagus. Maka dari itu kembali ke poin pertama, distribusi bos ya. Fokus ke distribusi. Jangan pandang market sebelah mata. Kita gak tahu bom kita akan meledak di mana. Istilahnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ya begitulah. Fokus di distribusi. Nah setelah nanti pengarahan ke toko, otomatis toko akan order lebih banyak sama kita. Dan kita bisa terus mendapatkan repeat order. Sehingga untung kita itu gak akan putus. Ingat ya, sebelum saya closing video ini, bagi kamu seorang sales, ada buku sales yang pernah saya baca ya teman-teman. Kamu dalam satu hari mendapatkan 10 toko itu masih sedikit ya, mendapatkan 10 toko baru itu masih sedikit. Tapi kalau kamu kehilangan satu toko itu sudah terlalu banyak. So jangan sampai kalian mengalami loss outlet, jangan sampai kalian kehilangan toko ya. Karena apa? Aset seorang sales itu adalah toko. Semakin banyak toko yang solid sama kamu, semakin banyak toko yang ada produk kamu, maka kemungkinan kalian mendapatkan uang juga lebih banyak. Ya, semakin intinya tuh perbanyak toko baru. Itu aja ya teman-teman. Perbanyak toko baru, lakukan distribusi yang rapat, lakukan sell out. Udah, kuncinya cuma itu. Dan ilmu ini ya teman-teman, itu jarang banget yang share, tapi saya akan share. Tapi ada beberapa yang memang tidak saya share, karena itu untuk materi di program SMJK atau 1 minggu jago kanvas ya teman-teman. Dan mungkin pembahasan kita sampai di sini aja teman-teman. Semoga 2 video yang saya buat bisa membantu kalian ya dalam mendistribusikan produk baru. Dan bagi kamu yang ingin membeli produk rokok dari saya, silakan bisa klik link yang ada di bawah deskripsi video ini. Ditunggu orderannya. See you next time. Sampai jumpa di video selanjutnya.